Balukar Halodo Panjang Kiwari debit cai di Situ Lembang Kabupaten Bandung Barat Orot. Padahal eta situ teh mangrupa sumber cai baku bersih pikeun PDAM Tirta Raharja di wewengkon Cimahi jeung Bandung Barat. Kukituna debit cai anu asup ka PDAM otomatis ngurangan tepi ka 50%. Selamat pagi. Nya kaos kitu rekaman dina video amatir petugas PDAM Tirta Raharja nalika nitenan kaayaan debit cai di Situ Lembang Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Dumasar kana panitenan petugas cai di Situ Lembang ngorotan tepi ka sawatara dadasar situna tembong. Eta kaayaan teh karandapan balukar halodo panjang anu geus karandapan saprak sababaraha bulan katomperakeun. Kayaan orotna cai baku bersih di atas Situ Lembang teh ngabalukarkeun produksi cai baku bersih ka PDAM Tirta Raharja nyerorot tepi ka 50%. Tina debit normal biasana normal 160 genep liter per detik, jadi 70 tepi ka 100 liter per detik. Untuk itu kami juga tetap berupaya seoptimal mungkin melakukan mobilisasi tangki kepada para pelanggannya. Karena untuk pelanggan yang terdampak, ada beberapa wilayah yang terdampak, khususnya di wilayah utara, itu ya kami sudah melakukan adanya penjadwalan atau rekayasa jaringan perlindungannya, itu menjadwal kepada para pelanggannya. Apabila kepada para pelanggan yang tidak mendapatkan air pada saat penjadwalan, silakan saja bisa kontak atau komunikasi yang ada terkait nomor telepon yang sudah dihubungi, langsung saja kepada koordinator penanggulangan. Ayana sasaran COVID-19 kiwari pihak PDAM Tirta Raharja nembrakeun relatif kapangaruhan karena kegiatan aktivitas operasional serta perlu antisipasi karena risiko jeung kondisi kesehatan petugas operasional dina ngungkulan pasoalan di lapangan. Begitu napikeun aktivitas ngariksa teknis dilakonan secara gancang, efektif jeung efisien kalawan tuhu kana protokol kesehatan. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.